Ten wetan niku wonten, Mas. Wonten namene Saka ten Bali. Ten Lombok. Sakawisesa. Sakawisesa. Nggih. Nah, niku wonten neng bisa ketegatuk niku etan gatuk kali bulan niku mesine kawitane mesti kaya nyata. Saka Purwawisesa. Kale sudah wiwitan. Dawit tidak akan menjabat ya? Nggih. Sang itu ngeru kewata mas tiang aku Satrio Piningit, aku Ratu Adil dibimbing langsung kali yang Sabto Palon ngerti itu beripun mas tanggapannya panjangan nah ini aku buatan apa-apa saya kenapun yang penting buatan damel isruwe umat aku yang menaik pemahaman saking pulau ngerti maka nah menurut warga Sabto Dharma ini aku sampun dipun kalau rumian aku sampun dipun paringi petunjuk tapi pituah saking bapak panuntun besok nek rejar jening jaman besok nek ana wong kisruh sampean aja melok kisruh besok ana wong unjuk rasa aja geman melok unjuk rasa karo sing kuasa wae aja sampai unjuk rasa karo wong-wong liya-liya maksudnya ngene unjuk rasa kali sing kuasa niku malah nyuwun ketentraman nyuwun pengayoman nyuwun kanugrahan mboten usah direk rame-rame tengar pe gedung tenggene pejabat negara mboten usah menawi saged dipun terapaken niku ngangge Pancasila yang nomor setunggal ketuhanan yang Maha Esa berarti nek bertuhan niku sakjane mboten nangsal demo ngantos rame-rame niku jane mboten nangsal ketuhanan kok Tuhanan kok ngoten nggih. Tuhanan kok ngoten, mboten nangsal jane. Berarti tidak berketuhanan. Malah ribet. Nggih, wali wida kan ya. Wali dewa ya. Mungkin nek menurut saya yang satu nggih. Nek menurut kula ngeten, Ratu Adil iku nek dhewe bawa wandon. Besok nek wis rejaning jaman kuwi nek metu Ratu Adil iki besok pengadilane kuwi ning awake dhewe-dhewe. Rasa bingung tekan mati. Niki namine jenenge Ratu Adil. Sampean tumindak sak pecak, besok wis ana balesane. Niku sing dinamik sing diwestani Ratu Adil. Mboten kok ratune niki kados Pak Presiden, kados Pak Rok, kados Raja niku sing adil mboten. Dados pengadilane pun wonten pribadinipun piyambak-piyambak. Dados umpama kula mboten kula ngomong pun kena piyambak. Ngomong sak kecat niki pun enten balesane piyambak. Mugi adile niku ten pribadinipun piyambak-piyambak. Berarti sing diwestani Ratu Adil. Berarti jaman ngeten niku berarti mangke kelampahan Mas nggih. Mungkin lawan nek menurut niku ne. Enten dawuhe Pak Bapak Manuntun niku wonten. Mugi sedaya niku dawuh Pak Bapak Panuntun Nanggung Sri Utama niku pun sedaya pun menjebolkan terus setunggal sing dereng jebul. Apa Mas nggih? Nyenten dawuh Pak Bapak Panuntun sing taun kala kepengker niku besok nek ana rejaning jaman ana banjir darah sarah batang. Niki nggih pun kelamaan. Nggih, sampun. Sekitare tahun pinten niku? Wis wonten malih. Besok nek ana banjir batang sarah mayit. Niki nggih. Sampun. Nggih sampun kelampan. Dek winginane niku tsunami. Nggih. Niki kan sampun kelampan. Kados wabah kala winginane niku nggih. Termasuk Mas nggih. Nggih. Nah niki sing dereng jebul niki dawuh Bawantun niki tasik diwingitaken iki. Dereng maksude dereng saged di udan, dereng saged di udan. Nggih, nggih, nggih. Menurut mugi ngeten nek di udan kuwi kaya-kaya nglangkai garis sing kuwasa. Nggih, mboten berarti mangke niku Mas nggih.
nek pun sampun mancik jaman adil sewedaya mangke niku langsung wonten balesan Mas nggih. Nggih, niku mboten usah. Mboten usah nganggo perdata, mboten usah nganggo hakim. Hakim niku pribadinipun piyambak-piyambak. Niku dewe bapak antun ngaten. Niku pun jebul. Maksud niku pun wahyune niku pun sik sanes. Pun Wahyu Wijaya wae niki. Nonton Wahyu Wijaya niku terus Wahyu. Wahyu napa? Luar. Kur Wahyu. Wahyu ini sing sing gereng kelampahan. Jayabaya. Wahyu Jayabaya. Niku sing gereng kelampahan. Katelah mboten wonten enten tiyang elek Mas Mangke. Kepada putih setanten ini kantor yang kelamaan kantor gede ya, yang gede ya kami ini mulanya di pesan Satrio Piningit Satrio itu yang menguji pribadi ini pun piyambak nah Paningit itu disingkatkan tentang robo ini piyambak itu biasanya yang pun medali ratu hati nonton dawe bawa wantun ngantai medali Satria Beningit kalih Ratu Adil mangke niku sesarengan apa pripun Mas? Nek ngene mesti enten mujuke. Mujuke sadurunge medal Ratu Adil niku sing medal Satria Beningit iki. Ngoten nggih. Wis sampun wonten tanda-tandane iki ape medune Ratu Adil. Niku berlaku ten gene Nusantara niki mawon apa sedunia Mas? Mungkin mawon saged sumrambah. Maksudnya Sumambang ini dan terutama ini kan Pulau Jawa. Mantune ini kan termasuk Pulau Jawa ini kan kedunge ini gue kedunge tiang ngertos. Terus nangge sakit Sumambang datang monco pagari gitu sakit, monco kuto gitu sakit, monco kuto gitu sakit. Jaya Bayu gue semanggi nang beberapa naga tuh nih jadi. Terentang di sana Pulau Jawa. Apaan ini? Berarti zaman Adil mangke niku gawat Mas nggih. Kok dadi pribadi ne piye Mas? Nggih nggih nggih. Langsung enten balesan. Nggih langsung. Mboten usah semoyo. Dadi utang yo nyaur, nyilih yo balik. Oke. Utang pati yo nyaur pati, utang loro yo nyaur loro. Niku ra tuati. Niku dawuhe bawa wantun. Apa dharma, apa sering tahu kalau menurut saya tidak tahu dawe saking Bapak Sundaryono terus ini terkait kali kebangkitan Jawa atau IPA Mas ini kinten-kinten mangkene ku sakit balik malih dan gini ajaran leluhur apa pembuatan Mas ini menurut MLKI Mas, menurut MLKI niku saat ini mulai dirintis niki mugi-mugi mawon saged Mas saged wangsul asal mulanipun mugi saat ini pun mulai tahun niki ngantos sak lajengipun mugi-mugi mboten klendor mboten punah mungkin saged yang Jawa niku saged yang Rembaka lan termasuk Jawa Dwipa yang Jawi matanya menawi menurut saya yang ajaran penghayat kepercayaan seluruh Indonesia mungkin mawon sakit Jawa Dwipa itu sakit Mas bisa ini pun dirintis konten MLKI ini bu, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia namanya MLKI yang di Surabaya itu di pangarsai Bapak Anang tentang Tuban ini di pangarsani Bapak Mugi Dr. Andes ini ketua MLKI ini itu ngendikane ngoten penginane kula kempalan wonten bujuke niku wonten ngoten mugi-mugi mawon tapi nggih panyuwunane para warga penghayat nah nonton penghayate mugi napa kadang-kadang penghayat niku wantun gayati tapi mboten wantun ngetinggalakan jati diri. Ya. Iku sing kakak. Nggih. Jati dirine lemah SDM.
sumber daya manusianya lemah. Mungkin apa kalau standing ngatan menawi sampun gadah nami monggo loh, nami niku didaftarkan ten pemerintahan. Mungkin sampun terdaftar ten pemerintahan kan diaku pemerintah kan boten disia-siakan kali pemerintah. Mungkin yang boten diaku oleh pemerintah nek wonten napa-napa mungkin malah bingung. Mungkin saat ini sampun diparingi sekolahan khusus kangge pengayat wonten urusan kependudukan wonten Dukcapil pundi kemawon. Saat ini sampun dipun lilani oleh pemerintah, sampun diizini oleh pemerintah pun angsal damel KTP pengayat pun sakit kantun masyarakatnya. Kadang masyarakatnya pedih okay. Aku konek iki konek mati piye, aku iki konek mati kok aku nggonku ki ora urung iso sik konek mati piye aja wedi matine sing penting kudu wani lakone mati dia apa ya rapo sing dados permasalahane kan nggih niku Mas nggih aku dadi ngaten piye wedi ku wedine arep bangkit wedi nggih tapi kudu dilindungi kalau pemerintah. Sedaya mau dilindungi, wonten nasibku. Jaganya sama. Tentang ayat pulau ini gini, wonten di tempat Surabaya ini kau ngeten wonten sing bagian ni ngejabakan, gini wonten guna bagian maksud itu penghulu. Gini. Penghulu, wonten guna sing bagian kematian, gini pun wonten. Sapa darmon ini wonten. Kalau romiyan ini kau tenggine Kalimas gitu, dinoyo. Terus Rien dipindah. Itu bahasakan tanah PJKA pindah ke Darmo Permai Selatan. Dan ini kantornya tentu. Terus pengikutnya gitu, kata ini ku wonten sing ten Saradan Madiun, wonten Lamongan Tikung, wonten Tuban Semanding, wonten kata kok kadang terus siapa sih ngageng malah ten Ngayogjo pusatnya Jakarta ini pusatnya mas ya? Iya kerohanian ini paling ageng. Jadi kalau rumian Ibu Suhartini ini bu pun terus DPR kan Jakarta nopo. Terus kalau rumian dia pun di ini bu KTA tapi tiangnya sih dari mantau nanti kartu tanda anggota ini pun mantap. Terus ini mas kalau nate asal keterangan kali para penghaya derek-derek sesepuh pepadang mangke niku tetep koyetan mas nggih. Pripun ngoten niki mas? Kok sapa eta gak teko kidul maksude sing jenenge pangsu niku kebangkitan Jawa mangke niku tetep koyetan kok wetan nggih dari timur nggih niku nek saking penjabaran kula ngene iki nek sing pun kula pelajari Mas iki nggih ten wetan niku wonten Mas wonten namine Saka Tembali ten Lombok Sakawisesa nggih nah ten kilen niku wonten Bangkulan niku napa nggih. Niku wonten ning bisa gede gathuk niku etan gathuk kali kulon niku mesine kawitane mesti kaya ngene ta. Saka Purwa Wisesa. Kale Sundawiwitan. Sundawiwitan kan Jabar ya? Nggih. Sundawiwitan kale Saka Purwa Wisesa. Lombok. Niku menawi bangkit riyen sing mriko nggih langsung gathuk kilen mesti Jawa duwi ba ya pancantarane gathuke niki gathuke maksudne Jawa niki lho saged gathuk maneh. Jadi kan termasuk renggang-renggang nggih mengki renggang-renggange nggih dene ku di selak-selak kale tamu niku wau kale tamu dadi raja. Mendem budayane budaya luar budayane dhewe dilanike nggih niku parah niki sing diuri-uri kali MLKI niku
ngaten. Dados budayane piyambak niki monggo dinrembakaken pun ngantos dados punah. Budayane napa kenawon tiyang Jawa niku kan budayane kan maneka warna. Dadi yang termasuk kados kula ngeten niki ndamel jas blangkon petani kan budaya. Nggih. Ngeten niku namine budaya. Trap-trapane tiyang Jawa niku ngeten sakjane. Mboten sepatonan, mboten napa-napa, sing penting sirahe dikupluki. Sakjane ngeten. Niku nek kanggene tiyang Jawa. Mugi tiyang Jawa niku alergi kalih umpame nek kangge niku niku termasuk pripun ya? Alergi nek sing nggon acara kene kepengin. Saniki tiyang ngagem blangkon, ngagem pakaian Jawi, ngoten niku nggih isin-isin Mas. Nggih. Isin-isin. Nggih. Sirik-sirik kagem. Nah iku klenik ning ndi? Nggih. Ngarane dukun nggih. Nggih. Nek yang penghayat niku mboten dukun, mboten paranormal.